Pemirsa, raksasa teknologi Foxconn akan mengurangi pengiriman server chip untuk Nvidia. Adapun Nvidia saat ini mendapatkan saingan dari Huawei dalam industri chip kecerdasan buatan. Raksasa teknologi Taiwan, Honhai Precision Industry atau yang lebih dikenal dengan nama Foxconn, akan mengurangi pengiriman server bisnis chip pesanan Nvidia Corp pada kuartal 4 2024. Pengiriman yang berkurang tersebut mengisyaratkan tantangan yang dihadapi oleh Nvidia dalam pengembangan inovasi. Kabar tersebut disampaikan juru bicara Foxconn James Wu dalam pertemuan dengan analis pada Rabu lalu. Foxconn sendiri memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan Nvidia. Saat ini Foxconn menargetkan menguasai 40% pangsa pasar pasokan untuk operator pusat data dan server kecerdasan buatan Nvidia. Sementara Nvidia tengah mengalami kendala teknis dalam pengembangan jajaran Blackwell generasi berikutnya, sehingga memperlambat peluncuran beberapa produk. Adapun Blackwell sendiri dirancang untuk memperluas keunggulannya di pasar komputasi kecerdasan buatan. Di sisi lain, chip kecerdasan buatan Nvidia mendapat tantangan dari Huawei yang meluncurkan chip kecerdasan buatan di tengah ancaman sanksi Amerika Serikat yang berupaya mengekang inovasi raksasa teknologi asal China itu. Chip AI yang dimaksud yakni Ezin 910C. Menurut laporan Wall Street Journal, Huawei memberitahu calon klien bahwa chip Ezin 910C memiliki performa yang setara dengan chip H100 milik Nvidia yang merupakan GPU termahal dan paling bertenaga di pasar saat ini. Berbagai sumber, IDX Channel.